Ikuti perjalanan kuliner kita pada hari ini ya guys. Kita akan jalan-jalan, makan-makan. Yuk mari ya guys, kita ini mau ke Es Santen Pak Taman, rekomendasi dari Cece. Ini letaknya di Jalan Trunojoyo ya guys. Letaknya ya warungnya kecil. Kita langsung ke sana ya guys. Penasaran kan? Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Oh jadi itu loh guys, kita sudah sampai nih. Es Santan, Es Degan, Pak Taman Asli, sebelahnya BAF ya guys. Kita akan cari parkir dulu. Ya guys, kita ini sudah sampai di Es Butaman guys, ternyata Butaman. Kita akan langsung masuk ya guys. Ya ini guys, warungnya ini kecil tapi panjang seperti ini. Panjang guys. Jadi kita langsung masuk dan pesan. Halo Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya? Pak To. Pak To. Pak To itu apa nih? Pak Taman itu, Butaman itu. Ponakannya Butaman. Oh, ponakannya Butaman. Mau tanya ya Pak, ya ini sudah berapa lama toh? Ini sudah lama, ini sudah tahun 45 an. Tahun 45? Ya, di Muslim. Nah, di sini menunya apa aja Mas? Ya itu ada tahu, esi, pisang. Oh, gorengan ya. Ya minumannya? Minumannya es santan sama es degan. Oh, cuma dua macam itu aja. Ya udah, saya pesan campur degan ya. Sudah, saya juga coba itu aja ya. Ya. Dua ya Pak ya. Di sini hanya ada makanan ringan ya guys, seperti kerupuk, pisang goreng, tahu goreng, dan juga heci. Dan ini tahunya pakai ini ya guys. Ini apa toh cek? Petis. Sambal. Oh sambal kacang. Oh sambal kacang. Sambal kacang kecap. Oh nanti kita akan langsung coba ya guys ya. Kacang. Oh itu ada juga kacang yang dibungkus kertas warna-warni guys. Lucu sekali. Juga ada makanan khas Madiun ini loh guys. Madu mongso. Nampaknya es santan degan itu. Karena letaknya di pinggir jalan besar guys, Jalan Trunojoyo, jadi agak bising caranya. Tapi ya nggak apa-apa ya guys ya, kita akan langsung coba ya guys. Ini es degan santan, jadi isiannya ketan hitam, kelapa, dan juga santan guys. Kelapa muda. Kelapa muda. Iya buahnya ini loh guys, kelapa mudanya buahnya. Ini pakai gula jawa guys, seperti kita minum es dawet. Ketan hitamnya ini tape ketan hitam, jadi ada rasa tapenya guys, kecut-kecut gimana gitu. Terus ya kelapa mudanya nih benar-benar muda, dan kalau ngasih banyak jadi nggak pelit bapaknya. Enak guys, walaupun tempatnya sederhana tapi ini sudah banyak pelanggan dari luar kota, jadi jangan diremehkan ya guys. Pisang goreng guys, pisang goreng ini rojo ya cek kita. Pisang gorengnya ini, pisangnya sih kita coba. Makan. Dia pakai pisang raja.
dan ini sampai kayak ada karamelnya gitu loh guys, karena dia manis. Saya tadi belum sarapan, sarapannya di sini. Tapi enak guys, ini enak ya tuh ya. Manis gurih, manisnya semanis kita. Besar guys, terus kita iris-iris supaya enak untuk memakannya, gampang gitu loh guys. Jadi kita akan makan tahu. Nah, ini sambelnya kecap ya deh ya. Kecap, kacang. Seperti ini loh guys. Mantap, enak. Tapi tahunya ini kuat aja deh ya. Tahunya padat seperti tahu Kediri itu loh guys. Dia berwarna kuning. Kalau tahunya sendiri rasanya plain guys, jadi rasa kedelai itu, jadi dia nggak asin juga nggak manis. Cuman yang memberi cita rasa itu ya dari kecapnya ini ya cuy ya. Kecapnya ini sumer guys, ada pedes-pedesnya sedikit gitu loh, nggak terlalu pedes, jadi enak guys. Dan ini harus dicocol dalam kecap yang banyak supaya kerasa. Mantap guys, kenyang langsung. Nanti kita nggak usah makan nasi, makan seperti ini sudah kenyang. Imagine namanya Heci OTOT, tapi kan ada yang nyebut OTOT, ada yang menyebut Weci, terus apa lagi ya, ada yang menyebut bakwan sayur ya. Tapi kalau Imagine namanya Heci. Heci ini ya bakwan sayur, atasnya dikasih butiran-butiran kacang utuh gitu dong guys. Jadi kita akan langsung coba ya guys ya. Hari ini kita nggak usah pakai alat makan, kita langsung makan seperti ini langsung. Pakai lombok kalau suka. Bagi yang suka pedas, disediakan lombok guys. Tapi saya tidak. Ini hecinya crispy guys, crispy, empuk guys, tidak atos, tidak batan. Crispy, empuk, gurih, mantap. Ada juga emping guys. Kalau sambelnya, Dede makan tempe dan tahu guys. Emping guys, emping belinjo. Empingnya ini gurih guys, ada asin-asinnya, enak. Terus di sini yang khas nggak ada bubuk ikan. Bubuk ikan ini loh guys, bubuk ikan ini sebenarnya mentahannya juga ada di pasar sih, kadang males goreng guys, jadi di sini langsung disediakan. Bubuknya ini kesenangan saya. Jadi ya, kalau ada bubuk ikan ini saya pasti nyoba makan. Akan nyoba apa sih? Saya mau mencoba madu mentah. Khas makanan madu asli. Dari apa? Dari ketan hitam, sate, ketan hitam, manis, enak, ketan hitam, letis, enak. Oh, jadi tidak ada letis-letisnya gitu loh guys, enak. Jadi punel guys. Manisnya pas, apa manis banget? Enggak manis banget, enak. Takkan lanjut makan. Kacang ini unik loh guys. Kertas minyak warna-warni, kertas kulit guys, digoreng besar-besar guys. Coba ya, besar-besar ya cek ya butirannya. Coba cek, jadi butirannya ini besar-besar guys, kelihatan kacang berkualitas guys. Renyah guys, renyah, jadi tidak lempem.
enak, gurih juga. Mantap guys, di sini kudapannya mantap-mantap guys. Dan juga esnya juga walaupun banyak makanan ringan. Ini full kalori lo guys. Pesen lagi lo guys. Es segar. Biar segar. Habis makan santan kan, kita ingin yang segar-segar. Es segarnya guys. Jadi ini es kelapa muda dengan sirup merah. Kita aduk-aduk dulu guys. Ini sirupnya kelihatannya dia bikin sendiri guys. Jadi bukan sirup botol-botol itu yang jual di pasar. Sirupnya khas. Kelapa mudanya banyak. Kelapa mudanya ini banyak. Enak guys, untuk cuaca yang panas-panas kita butuh untuk mengembalikan kesegaran tubuh dengan es kelapa muda ini guys. Abaikan zero kalori hari ini ya guys ya. Untuk vlog ini kita akan minum yang manis-manis penuh dengan kalori guys. Kita makan, jangan lupa untuk bayar-bayar guys. Udah pak, bayar. Tadi tahunnya 2 berapa? Tahunnya 1 3.000. Oh, 1.500. Pisangnya 2. 2 4.000. Terus hecinya 1, Pak. Terus esnya tadi 3, Pak. Tempenya 1. Tempe 1. Terus kacangnya 1. Sama emping 1 sama kerupuknya 1. Oh, kita iya, sudah bayar guys segitu banyak, kita habis cuma 28.000. Ya, Pak, saya tak pulang dulu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga warungnya ramai selalu. Terima kasih. Kita akan pulang dulu ya guys ya. Jangan lupa ikuti perjalanan kuliner bersama Mes Medok. Kita akan selalu jalan-jalan, makan-makan. Yuk mari. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info tentang Mes Medok. Terima kasih.